Listen to me, baby. Before I ever leave you. Konspirasi mengenai kelompok rahasia bernama Illuminati seringkali menjadi pembicaraan yang menarik untuk diungkap. Tidak hanya diminati di kalangan pengungkap teori konspirasi, mahasiswa ITS pun juga tertarik untuk mengungkap konspirasi berskala global ini. Seperti halnya Denen Fotomahman, mahasiswa Prodi Desain Komunikasi Visual jurusan Desain Produk ITS Angkatan 2009 ini membuat sebuah ensiklopedi visual yang mengangkat tentang konsumerisme dan hubungannya dengan Freemasonry atau Illuminati sebagai tugas akhirnya. Dalam salah satu segmen talk show, di kegiatan pameran tugas akhir jurusan desain produk ITS, Deden membicarakan tentang karya tugas akhirnya tersebut. Deden mengungkapkan bahwa sebagai seorang konsumen, kita harus menggunakan uang kita dengan baik dan jangan sampai kita salah dalam membeli sebuah produk. Karena bisa saja produk tersebut dikuasai oleh Illuminati yang berakibat pada semakin bertambahnya kekayaan kelompok tersebut sehingga lebih mudah memulai sesuatu yang buruk seperti perang dan pencucian otak. Saya membuat ensiklopedia visual, ensiklopedia visual tentang konsumerisme dan hubungannya sama Freemasonry atau Illuminati. Namanya The Puzzle, teka-teki yang terpecah. Manfaatnya yang pasti gini, karena ini benar-benar melihat fenomena saat ini ya, buat anak-anak muda yang semakin gak mudah untuk dapat informasi apapun, semakin gampang untuk beli apapun, konsumsi apapun. Nah, tapi dengan mereka mengetahui tentang apa sih sebenarnya yang ada mereka konsumsi, misalnya mereka beli makanan, ternyata makanan itu tidak sehat untuk dirinya. Ternyata walaupun rasanya enak, tapi ternyata itu merusak buat tubuhnya. Dan lebih jauh lagi, uang yang mereka belikan untuk makanan tersebut jatuh ke tangan orang yang saya sebutkan tadi. Jatuh ke tangan untuk, ya sebut saja Zionis ya. Tangan Zionis yang, ini sangat jauh ya, kalau saya ngomong sangat pendek tuh agak tidak terhitung. Cuman jatuh ke tangan Zionis hubungannya dengan nyawa-nyawa orang. Jadi intinya dengan mengetahui informasi ini, anak-anak muda, generasi muda akan mengetahui gitu loh, bagaimana hubungannya tentang apa yang mereka konsumsi dengan dampak dari apa yang mereka konsumsi tersebut dengan Illuminati. Dari Atrium Hall Surabaya Town Square, Pro yang bertugas melaporkan.